Pak, sini mau tanya aja lah. Bisa ya, Pak? Sini posisinya. Selamat siang Tribuners, saat ini saya Nisa Madani, reporter Tribun Medan, sedang berada di lokasi TPS Wali Kota Medan, Pak Bobi Afif Nasution. Saat ini beliau sedang menuju ke sini. Dan ini belum diketahui. Dan ini terlihat Kahiyang Ayu datang untuk Bapak Irwan Dilukis 107. Bapak Muhammad Bobi Abid Nasution nomor urut 155. Ibu Haja Dehanifa nomor urut 99. Ibu KPS. Izin Bu, Pak Ibu. Ibu Haja Dehanifa nomor urut 99. Ibu KPS. Izin Bu, Pak Ibu. Sini aja, Mbak. Sini aja, Mbak. Sini aja, Mbak. Sana enggak usah. Ayang, lihat sini. Mbak, sini, Mbak. Mbak, ada sini, Mbak. Ibu Poppy Dewinda Mayang Sari nomor urut 179. Mbak. Datangan kau kan. Ah, jadi kayak gini kameraku. Jangan nasib kau lah. Kawali. Pak, gimana Pak? Jarinya Pak, jari mana Pak? Jarinya Pak. Weh, jangan dorong-dorong lah, jatuh ini nanti. Aduh, kacau kali pun. Kak Kahiyang. Bang, gimana optimisnya hari ini mengenai pemilu hari ini? Bang? Optimisnya hari ini kita ingin tentunya seluruh masyarakat Kota Medan hadir ke TPS. Yang kita sampaikan dari kemarin juga terus mengajak masyarakat untuk sama-sama datang ke TPS. Itu optimisme yang pertama. Yang kedua, tentunya optimisme kita ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tidak ada suatu hal yang begitu krusial yang mengganggu. Mudah-mudahan ini selesai nanti sampai dengan perhitungan nanti, sampai dengan nanti bisa kita sama-sama kasihkan hasilnya, mudah-mudahan. Nanti selainnya bakal ke TKD gak Bang? Untuk nunggu hasil penghitung suara? Enggak, nih nanti kita
kita nanti kita mau kumpul lah sama Forkopimda ngecek kalau ada persoalan di TPS. Wali, tadi berapa orang sekeluarga yang nyoblos? Ya sekeluarga berdua. Ini tadi ikut ngeliat-ngeliat aja sama orang tua tadi sama abang sama kakak. Butuh waktu lama ya Pak di bilik Pak untuk apa? Buka suara-suaranya Pak. Butuh waktu lama ya. Nanya ini ngejelasin tadi ini apa? Ya tadi Kak ya. Banyak foto tadi, banyak foto yang di situ. Bobby, tadi ada sempat komunikasi nggak sama Mas Gibran atau sama Pak Presiden Jokowi sebelum nyoblos tadi? Tadi pagi. Masa komunikasi udah paham. Paham gimana nih Pak? Maksudnya Pak komunikasi seperti apa sih Pak? Apa? Sebelum berangkat ya, pahamnya tentunya tadi pengennya pemilunya itu berjalan lancar, berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan memastikan seluruh masyarakat kita, masyarakat wilayah kita, masyarakat Indonesia ini hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya, memberikan suaranya untuk memilih pemimpin, memilih wakil rakyatnya nanti di DPR. Bapak kan sudah deklarasi dukungan untuk 02 ya Pak, harapannya sendiri seperti apa Pak? Harapan untuk apanya nih? Untuk paslon 02 Pak. Iya, seperti dukungan Bapak yang Bapak deklarasi harapannya tentu menang, satu putaran, ya. Yakin apa? Satu putaran nih Pak? Apa? Bapak ada optimisme satu putaran atau seperti apa? Kita yang penting hasilnya di sini kita lihat partisipasinya harus tinggi dulu. Ya. Pak, tanggapannya itu Pak, itu Pak Edi katanya ada serangan fajar 200.000 katanya di daerahnya. Pak, itu gimana tanggapannya Pak? Serangan fajar di dari daerah tempat Pak Edi, ya, Pak Ramayadi, 200.000 katanya. Serangan fajar kemana nih? Sudah ke masyarakat. Iya, ke paslon mana maksudnya? Dia nggak bilang dari paslon mana. Ya harus tahu dong ke paslon mana maksudnya. Kalau ya kalau misal ada temuan seperti itu laporkan ke Bawaslu. Laporan ke Bawaslu, sampaikan apapun temuannya, apakah itu calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, nah itu laporkan. Pak, ada mendapat keluhan dari masyarakat tidak terima, banyak tidak terima C6 Pak, tidak terima undangan Pak, banyak masyarakat yang mengeluh tidak terima undangan, ya, ada dengar kabar Pak? Kami kemarin sudah komunikasi dengan KPU ya, mungkin ranah bukan ranah saya full menjawab itu, tapi saya kemarin sudah tanya ke KPU kan sudah ada. Mereka melalui websitenya sudah, kita juga sudah sharing kemarin, sudah share di media sosial kami bagaimana bisa melihat. Nah untuk jamnya juga berbeda dengan yang terdapatkan ada undangan. Nah ini mungkin mislis informasi seperti itu ya, mungkin ya masih ada ya Pak? Yang masih ada. Oleh harimau Pak, harimau mati lagi nih Pak. Harimau, ya. Udah saya jawab dari kemarin. Iya belum Pak, kemarin informasinya Pak soal Bapak bilang emang gak boleh mati, itu menuai kritik Pak. Apalagi Bapak menyinggung soal lifetime. Dan secara riset umur harimau itu 15-20 tahun Pak. Dan beberapa yang mati kemarin di bawah 20 tahun Pak. Dah, 20 tahun dari mana? Ada beberapa data dari BKS. Oh, di bawah 20 tahun, iya betul. Sekiranya di bawah 15 tahun. Ini yang akan saya sampaikan. Lifetime-nya harimau itu dalam liar itu 15 tahun. Sampai dengan 20 tahun kalau di kandang, dikurung. Yang saya sampaikan kemarin itu, Medan Zoo itu gagal dalam breeding-nya. Dia harimau itu mati tapi nggak ada penerusnya. Kita lihat di situ berapa jumlah breeding harimau yang ada di Medan Zoo, itu saya sampaikan di situ Pak kemarin. Saya sampaikan itu ya di media kemarin, Pak bilang. Bukan saya bilang nggak boleh mati, memang pasti mati. Makhluk hidup pasti mati. Cuman Medan Zoo itu gagal dalam breeding-nya. Kalau misalnya itu nggak dikutip ya saya malas lagi job di media. Saya sampaikan itu kemarin. Poinnya itu adalah yang dipersoalkan, dia mati tapi belum sempat ada penerusnya. Nah, masa kebun binatang hewannya nggak ada yang boleh mati? Ini kebun binatang bukan untuk memperpanjang umur dan segala macam, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tapi bisa sama-sama kita lihat semua faktornya, umur, pola pakannya, pola perawatannya. Nah ini juga harus bisa dijadikan salah satu faktor-faktor kenapa penyebab dia mati. Pak, tapi kondisi kandangnya Pak, kondisi kandang juga kurang baik Pak. Ya, itu makanya saya bilang. Ada rencana darurat ke depan enggak Pak? Rencana penyelamatan ke depan yang jangka pendek langsung. Atau sebenarnya lebih baik kita relokasi atau kita serahkan ya dulu ke BKSDA seperti apa sih Pak? Kita sudah sampaikan kemarin, opsi-opsi relokasi juga sudah kita sampaikan. Kemarin saya sampaikan itu akan dibongkar, sudah dimulai.
sudah dimulai. Cuma relokasinya ini, makanya tadi saya bilang nanti kita relokasi di perjalanan, pas relokasi hewannya mati, mau dibilang nggak ini lagi. Makanya kita lihat relokasi kemana, apakah tetap di situ tapi dipindahkan kandangnya, apakah bisa direlokasi, jaraknya berapa jauh maksimal, ini perlu perhitungan. Jangan main, oh ini yang penting viral, yang penting ada aksi, enggak. Konsorsium udah oke, Pak? Konsorsium sudah tanda tangan, Pak? Sudah tanda tangan, Pak? Tanda tangan belum memang, cuman sudah semua. Mbak Ayang, siapa aja, Pak? Mbak Ayang, Mbak Ayang, Mbak Ayang, Mbak Ayang, Mbak Ayang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.